Nah, ini rencana saya antar langsung di rumahnya karena yang beli ini saudara. Ternyata saya di tengah jalan, saya beliau juga ini. Ada aktivitas lain mau keluar, jadi saya tahan di sini. Saya suruh untuk ambil barangnya di sini, guys. Oke. Oke, guys, kali ini saya lagi di gudang. Saya mau ambil barang untuk saya antar di salah satu pembeli. Nah, cuman barangnya adanya di Gojek, jadi saya cari di gudang. Inilah saya lagi di gudang, guys. Ini gudang besar. Oke, ini barang yang akan saya antar. Dispenser. Ini. Nah, ini nih. Jadi seperti biasa ya. Karena pengalaman sering sekali barang yang sebelum kita periksa langsung kita lakukan pengantaran ternyata banyak yang kurang, separuh ada yang sobek. Nah, apalagi barang seperti ini. Ya, barang seperti ini dia masuk kategori barang pecah belah. Gampang pecah, retak, dan ada hal-hal semacamnya yang sering biasa yang menjadikan kita dikomplain sama pembeli. Jadi ini saya akan periksa lagi. Saya akan periksa ini apa berfungsi dengan baik atau tidak. Oke. Oke, barangnya berfungsi dengan baik. Ini menyala. Barangnya oke. Saya akan OTW langsung di tempat pembelinya, guys.
Assalamualaikum. Okay guys, saya sudah sampai di tempat pembelinya ini. Cuma pembelinya ternyata dia mau keluar lagi guys. Jadi transaksinya di jalan saja. Ini barangnya saya antar. Dispenser. Nah, ini rencana saya antar langsung di rumahnya karena yang beli ini saudara. Tapi ternyata saya di tengah jalan. Sama-sama beliau juga ini. Ada aktivitas lain mau keluar. Jadi saya tahan di sini. Saya suruh untuk ambil barangnya di sini guys. Oke, okay? Tetap semangat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Ini guys, tanda bukti. Oke, okay, gajian guys, ini tanda buktinya. Ini ya. Oke, okay, okay. Mantap. Mantap.